dari Pantai Hamuk. Kita mengisi Kampung Tengah. Gimana kakak? Isris. Gimana yuk? Apa? Dapet lah. Lanjut kita kemana nih, ke Siangau ya? Ke dusun Kampung Pala. Kampung Pala. Komunitas jenis Hakka. Yang penduduk bisa dibilang mayoritas penduduknya, informasinya sih belum sebenarnya belum tidak bisa bahasa Indonesia. Bangka apalagi bahasa Indonesia gitu. Mereka percakapan sebuah komunikasi sehari-hari memakai bahasa asli mereka sendiri, bahasa Chinese Hakka, yang mungkin di kalangan orang-orang Cina sendiri tidak semuanya yang mengerti. Gitu. Nah, dari sini kita kembali ke jalan aspal. Nah, karena kebetulan motor kita nggak bisa masuk ke sini, terhalang oleh bandar got gitu. Iya, bukan terhalang kakak, tapi salah jalan. Enggak, begitu misalnya kita jalan. Habis terakhir ke sini sih tahun 2019. Oke. Jadi kita ke Dusun Pala habis ini ya. Oke. Tuh. Dusun Pala Desa Teluk Limau. Jadi sekarang kita berada di Dusun Pala, dan kali ini tim Tering Gordo telah ketemu dengan Pak Kadus dari Dusun Bukit Pala. Nama panggilan Asyong. Nama Pak Sujono. Pak Sujono. Panggilnya Asyong. Kita sampai ke Kampung Pala. Yang mana Kampung Pala ini secara geografis yang kami tahu adalah kampung yang paling utara di wilayah Bangka Barat. Benar kan? Nah, Kampung Pala ini termasuk desa mana? Kelima. Kelima. Berapa penduduknya? Ini kalau penduduknya berapa ya? Yang lalu kakak sekitar 200 lebih kakak. Dusun Pala B ya? Nah, 200 Cina lebih dengan kakak. Melayu. Jadi banyak Cina ya? Hampir sama. Hampir sama kalau kakaknya. Kami dengar ada yang bahkan tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bangka. Memang masih ada itu ya? Masih ada. Itu perkiraannya umur beliau itu berapa tahun sekarang yang tidak bisa bahasa Indonesia? 60-an ke atas. Tapi generasi di bawah itu sudah bisa, sudah sekolah ya. Iya. Jadi memang misi kami ini memang muaranya pasti mengangkat sesuatu yang layak diangkat, apakah itu mungkin dari siapa potensi pariwisata atau mungkin tentang masalah kehidupan sosial budaya gitu kan. Terus juga kita ya saling mengenalkan, membuka silaturahmi, yang mana mungkin di luar sana banyak orang Bangka yang nggak tahu Pulau Bangka ini kayak apa gitu. Nah itulah misalnya. Kalau untuk potensi wisata terutama pantai apa saja ini disini? Kalau yang diperhatikan pantai Siangau ya? Iya. Ah, rencananya kami memang mau ke sana, tapi lebih dulu kan ke sini. Ya. Istilahnya kita izin dulu lah. Perkiraan luas wilayah Dusun Pala ini berapa luasnya? Perkiraan aja lah. Dari luas ya, karena masyarakatnya pada umumnya nelayan. Kebanyakan nelayan. Kalau dari penggalian sejarah yang diketahui oleh aku itu perkiranya tahun berapa itu munculnya Kampung Pala itu? Pemukiman Pala itu berdiri maksudnya? Perkiraan, mungkin zaman Akung dulu, mungkin, atau bagaimana? Ya, karena aku pikir ada kesamaan nih antara Pala dengan Pesaren. Lebih kurang kayak gitulah Pak. Ada hubungan antara Pasaren dengan ya. Ini. Dari bahasa. Oh, mendekati juga. Di sini Hakka. Di sini Hakka juga. Hakka juga. Oh, seperti itu. Iya, menarik. Tadi aku sempat Bapak tadi pakai bahasa Belinda sih ku. Pakai ikutin apa bahasa Belanda jadi bahasa Jawa jadi kopinya pindah ke sini terus mengikuti terus ini kan banyak Ibrahim Lemon juga banyak jadi setahu diketahui usia
Kampung Pala ini berapa usia kampungnya? Kalau dulu kan disebut kampung, belum dusun kan? Belum. Nah, berapa? 70-an tahun ada ya. Jadi berarti satu generasi ya? Iya. Satu generasi. 70 tahun satu generasi, dan kalau 70 tahun diperkirakan masih ada orang tua yang masih hidup. Masih hidup umur itu ya, ketika masih, dia menjadikan masih. Itu ya. Atau mungkin bisa kira-kira sebagainya. Yang diketahui siapa namanya? Kalau sih mertua aku lah 60-an. 70-an. Termasuk generasi pertama lah itu ya. Boleh katakan. Boleh dikatakan. Iya gitulah. Siapa nama beliau? Leong Cuk Moy. Jadi Leong Cuk Moy itu termasuk generasi pertama yang tinggal di Kampung Pala gitu. Iya, yang mana yang lain kan tadi Bapak. Apakah memang berasal dari beberapa keluarga atau satu keluarga di Kampung Pala? Kalau keluarga ini, kalau marganya kebanyakan satu marga banyak. Satu marga hampir seratus. Marga apa? Liu banyak. Liu, orang Liu sih yang dominan. Tapi campur juga masih ada juga yang lain juga lah. Yang lainnya? Marga banyak juga lah. Kalau pasir sendiri, marga Liu? Gue marga Magali. Gue marga Liu. Magali. Magali. Liu. Nah, generasi pertama itu dulunya pekerjaannya apa? Apakah sebagai penambang atau nelayan? Enggak, kalau nelayan, kebanyakan sih nelayan. Nelayan semua lah. Cuman di situ mungkin tahun 2000 kan itu baru lah berubah profesi semua di orang kan. Tambang, nelayan kan lebih modern udah kan. Nah, iya. Mungkin Pak Kadus lah cukup lama ya di sini menduduki posisi sebagai Kadus di kepala dusun di sini kan? Oh, kalau Pak Kadus hampir 2 tahun. Tapi ku tinggal di sini hampir 30-an. Hampir 30-an. Sebelum ada itu Pak Hedi itu. Apa yang tertinggal? Palembang. Oh, Palembang. Di sini ada enggak? Mungkin ada tradisi tahunan atau mungkin budaya tahunan yang masih diselenggarakan sampai sekarang? Masih, Semayang Rebo. Semayang Rebo masih ya. Yang tahun ini ada? Nah, ini bulan lewat dah. Bulan berapa? Bulan kalau bulan kami tanggal bulan 7 tanggal 14 bulan Cina. Bulan Cina di mana? Iya. Tanggal 14 Semayang Rebo. Kepalan enggak dia bentuk kapal. Kapal dibentuk dari bambu. Kapal bambu. Enggak pakai patung dewa tes aja? Enggak ada. Bambu mau dibikin besar. Dia besar lah, kita 7 meteran juga bikin besar. Kalau yang lain-lain misalnya kue bulan atau mungkin pecun. Kue bulan itu ada orang-orang tertentu aja. Kalau pecun? Pecun masih tidak semua orang atau masih. Menimlek, oh iya, gimana? Ya, sama ya, masih sama ya, masih. Yang lain itu tadi yuk, misalnya apa yang bisa tradisi yang lain lah mungkin? Enggak ada. Paling kalau kita di Pala ini untuk ikuti kalau di mau, di orang biasa rebuk, namanya rebukasan di pantai. Oh, di pantai. Di siang awal, rebukasan. Itu upacara rebukasan itu gabungan dari Limau dengan Pala, tidak? Ya, kalau yang melakukannya dari Pusiri dan Limau. Dipusatkan di? Siang awal. Ya, ada dana-dana dia sendiri. Itu tahun? Tiap tahun. Nah, tapi kalau sembahyang rebut itu khusus desa Pala aja. Desa Pala aja. Iya. Menariknya itu mengapa hanya ada patung perahu tadi, tidak patung yang lain? Apa sebabnya? Sebabnya mayoritas negara kan diambilnya mungkin untuk dulu kan nelayan. Iya. Porsinya nelayan mungkin itu gitu ya kan. Iya. Jadi bentuknya kapal semua. Dari kapal. Dihanyutkan. Dibakar. Oh, dibakar. Dibakar. Hanya satu kapal atau banyak kapal? Kapal? Satu kapal besar. Itu pembuatannya urunan satu kampung atau itu per rumah. Per rumah. Satu tahun per rumah 10 rumah. Per 10 rumah satu tahun jadi bergiliran. Iya, bergiliran terus. Nah, tradisi itu sejak awal. Iya. Jadi lebih kurang hampir 70 tahun ya, mengadakan kegiatan. Kita kasih berapa lagi sini. Jadi yang ramai tadi di samping penduduk warga Pala sendiri, mungkin yang dari Pala dari Pelawan juga ikut ke sini? Enggak. Kalau Pala sendiri? Pala Pelawan. Beda. Kalau Pelawan kayaknya enggak ada apa-apa. Oh, cuma di sini aja yang ada. Kalau di yang ada cuma ada pemikiran Semayang Rebo ya, Pala kayak di Jampan. Jampan sama Tayu. Tapi mungkin di Tayu beda mungkin patungnya. Itu bentuk patung besar. Patung besar. Kayak Toko Wali. Patung Tai Seja. Oh, ya Tai Seja mungkin ya. Tai Seja. Kalau kami tidak bisa kami nanya kan kapal kan kita bikin juga. Sudah dirubah. Takut kita
kita namanya tidak tahu, takut ada imbasnya nanti kan kalau kita tidak bikin. Iya, nah itunya, itu mulai takutnya. Padahal nggak nampak. Kalau mengenai cycling ini, itu masih ada sekarang? Kalau Bukit Palem masih. Masih? Karena terakhirku kesini tahun 2014 loh. Nah sekarang kan sudah desa, sudah megang. Lagi bikin untuk dari apa? Dari apa? Jaringan. Pantai Palang Teuban. Pantai Palang Teuban. Teuban ini lah, Teuban itu nama Palang. Oh, itu Teuban itu di sini. Bahasa bahasa Cina ya Teuban. Ku pikir di sini belakangnya ujung aspal. Palang yang bahasa nama Indonesianya. Palang itu memang buah pala. Enggak tahu juga, mungkin kalau istilah itu, kalau istilah Teuban dulu kata orang-orang dulu ya. Siapa penduduk yang asli datang sini itu dengan cerita itu harus bayar. Dalam arti bayar itu apa? Sembayang. Sembayang, itu sembayang ayam panggang sama ketan. Itu sembayang dia orang dulu itu. Yang berkenaan dengan Bukit Pala, Bukit Pala ya, inilah Bukit Pala ya. Ada apa itu di Bukit Pala? Kalau di Bukit Pala ada tempat sembahyang satu. Oh, di situ ada tempat sembahyang satu. Itu memang lama. Ya. Lama. Memang lahannya udah letih lah ya. Tahun berapa itu didirikan? Nah, kalau didirikannya kurang tahu. Nggak tahu lagi. Itu dulu bentuk pertama, bentuk atau bentuk cuman enggak ada tubuh rumah lah. Kemudian dibikin orang berumah, sampai sekarang sudah direnovasi besar. Sedang permanen lah. Apa istilahnya tuh tempatnya itu? Tempat sembahyang. Tepekong. Touring Bubble! Keren!